Maaf itu dulu, jangan nyami dulu. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu masker, wajib hukumnya kita menggunakan dalam setiap aktivitas kita masing-masing. Masker. Kita melayani orang, berkomunikasi sayang, apalagi orang kan yang masker. Demi keselamatan kita bersama, agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Masker tidak bisa kita jual karena kita harus isolasi. Ya, kita menggunakan dengan benar. Assalamualaikum. Ditetapkan pemerintah, salah satunya adalah kita wajib pakai masker. Agar sadar untuk selalu menggunakan masker dengan benar, agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Kita melayani orang, berkomunikasi sayang, apalagi orang kan yang masker, wajib menggunakan masker. Ingat bahwa kita tidak tahu siapa yang ada di sini. Apakah kita akan dipindai orang atau orang yang tujuannya untuk kita bersama, Pak. Bahkan Pak Presiden itu menjadi kebutuhan. Jadi kegiatan kita pada ini melaksanakan kegiatan operasi justisi. Kami bekerjasama dengan forum koordinasi pimpinan Kecamatan Kabupaten Panua, yaitu yang ada adalah Padan Ramil, Kecamatan Kabupaten Panua, Kapolsek Kecamatan Kabupaten Panua, dan Kepala Desa Bicara serta Kepala Puskesmas Lepangan. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan batasan kepada masyarakat untuk selalu mengingat dan melaksanakan protokol kesehatan yang di tetapkan oleh pemerintah agar supaya perkembangan COVID di wilayah Kecamatan Panua tidak berkembang lagi. Karena sekarang ini kita sama-sama ketahui bahwa Kecamatan Panua ini adalah masuk dalam zona orange. Makanya kami bersama Forkopimda dan Desa dan bersama dengan Kapus Lepangan jalan ke Pasar Lepangan. Dan misalnya nanti kedepannya kita akan turun ke pasar-pasar yang ada di Kecamatan Panua. Tentunya tetap kami melibatkan Pak Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kapus wilayah setempat dan kepala desa yang ada di wilayah setempat. Sekian, terima kasih.